Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menurunkan motor trail. Jika jalan turun hampir 90 derajat. Ayo. Yang pertama adalah jantung harus kuat. Jangan sampai jantungmu bergetar hebat karena takut ketinggian. Yang kedua, kamu harus tahu jika jalanan ini sangat curam. Ban depan dan belakang meskipun kamu rem akan tetap jalan. Turunan tajam. Tuntun. Kalau ragu wajib dituntun. Jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak tahu caranya, risiko turunan tajam seperti ini sangat berbahaya. Bahkan lebih bahaya dari tanjakan. Memang di video tidak terlihat curam. Tapi aslinya hampir 90 derajat. Jika ada teman sebaiknya minta tolong. Tetap hati-hati dan berdoa. Jika susah dikendalikan, lemparkan saja. Yang ketiga, jika ragu, motor sebaiknya diembrukan saja. Karena sekali terbalik akan sangat menyakitkan. Dituntun pelan-pelan saja, jangan sampai dikopling. Jalur. Motor ditidurkan, kemudian kita tarik dari depan. Angkat motor. Tegakkan motor. Jangan sampai miring ke samping. Kemudian, jalan pelan-pelan. Yang keempat, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Yang kelima, jika jalan sudah memungkinkan dan tidak terlalu miring, kita bisa menaiki motornya. Oke. Itu sekilas tutorial tentang cara menurunkan motor trail di turunan hampir 90 derajat. Semoga membantu sobat-sobat semua. Ingat, jangan gengsi. Karena turunan lebih berbahaya dari tanjakan. Salam sehat. Terus munggah.